Kita beralih ke Batam, saudara. Kemacetan terjadi di Jalan Jenderal Ahmad Yani di sekitaran belokan memutar atau U-turn Selasa sore. Akibatnya arus kendaraan dari dua arah tidak bisa bergerak alias macet. Beruntung sebuah alat berat berhasil menggeser truk hingga akhirnya membuat jalan kembali lancar. Sebuah video amatir warga menunjukkan terjadinya kemacetan panjang pada Selasa sore di Jalan Raya Ahmad Yani. Kemacetan ini sendiri terjadi di Jalan Jenderal Ahmad Yani di sekitaran belokan memutar Selasa sore. Diperkirakan kendaraan berbadan panjang itu mengarah ke Muka Kuning dan memutar balik ke arah Simpang Kabil. Namun karena jalan sempit, sebagian bodi truk tidak bisa melalui belokan memutar tersebut. Akibatnya, arus kendaraan dari dua arah tidak bisa bergerak. Beruntung, sebuah alat berat berhasil menggeser truk hingga akhirnya membuat jalan kembali lancar. Dalam video, terlihat truk yang biasa memuat kontainer berkepala warna putih dalam posisi melintang di tengah jalan dua jalur tersebut. Akibat melintangnya truk tersebut di tengah jalan, hal itu menghalangi laju para pengendara, praktis menyebabkan kemacetan di kedua jalur. Beberapa petugas dari Satlantas Polres Barelang berusaha mengendalikan laju kendaraan yang kian lama kian menumpuk. Perlahan namun pasti, sebuah alat berat yang sudah berada di lokasi berusaha menggeser dan memindahkan agar sebagian badan truk itu bisa kembali ke jalur jalan. Video berdurasi 1 menit 33 detik itu berakhir dengan terbebasnya kendaraan berbadan besar itu yang akhirnya bisa kembali berada di jalan raya. Kemacetan pun berangsur terurai. Teguh Joko Lismanto melaporkan dari Batam.